Polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap para pelaku dari berbagai lokasi. Kelima pelaku terdiri dari Muhammad Deden sebagai supir saat beraksi, Erik Monika berperan sebagai pemantau korban, Roni yang bertugas mengambil uang, Danu Aprianus berperan sebagai pengawas aksi, dan Hatta sebagai otak pelaku. Menurut Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki, Hatta, pria yang berusia 52 tahun yang merupakan otak pelaku, ditangkap di daerah asalnya Palembang, Sumatera Selatan. Tersangka yang diketahui sudah dua kali berstatus terpidana pada kasus yang sama di daerahnya sekitar tahun 2005 dan 2006, sengaja didatangkan ke Batam selama seminggu untuk aksi ini, dengan modus menggembosi ban mobil korban. Para tersangka melakukan aksi setelah korban keluar dari bank. Di mana korban atas nama Sandi bersama saksi Sumardi dengan menggunakan kendaraan bertransaksi uang di bank OCBC. Ketika selesai transaksi di bank OCBC, korban melintas jalan depan Perum Duta Mas, tiba-tiba ban mobil di sebelah kiri, belakang, bagian belakang yang dikendarai oleh korban, pecah. Karena tersangka, kelompok tersangka ini dengan modusnya pecah ban, ada yang menggunakan kendaraan mobil, dan ada juga yang menggunakan sebagai eksekusi dengan menggunakan sepeda motor. Sandi, korban yang merupakan karyawan PT Arung Lautan Nusantara, menuturkan peristiwa terjadi saat 5 menit setelah melakukan pencairan cek sejumlah 500 juta rupiah dari bank, yang ditemani oleh karyawan lainnya. Ketika sudah berada di jalan raya, tiba-tiba ban mobilnya pecah. Para pelaku segera menghampiri saat dirinya berusaha mengganti ban. Tanpa disadari, salah satu tersangka sudah masuk ke dalam mobil putih yang dibawanya. Uang sejumlah 500 juta yang diambil untuk gaji karyawan seketika dirampas dari dalam mobil. Nggak terasa kita diikutin tuh nggak. Cuman sore ya? Sore, karena kita jam dari OCBC itu jam 3 lewat 18 menit. Terus dia datangnya langsung hilang? Bapak tahunya setelah mobil beres? Ada mobil klakson-klakson dari belakang. Mungkin ada mobil itu melihat kok ada orang buka pintu saya. Oh, pintu belakang. Nah, tapi kita nggak ngeh. Begitu kawan saya berdiri, ngelihat pintu saya udah terbuka. Yang belakang? Dari penangkapan ini, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sejumlah perhiasan emas, 2 unit mobil, 3 sepeda motor, dan beberapa ponsel yang diberi dari hasil rampokan. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan dengan pasal 363 ayat 1 dan 4 serta 5 dengan ancaman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.